What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Um, you know, that was tough for us to lose him, but you know, we got a good player and and um, um, <laughs> I can't I can't see it. Hello? Good. Yeah, you're good. good. It kind of cut in and out. Oh, there it goes. There it goes. Yeah, you're fine on our end over here. That, that's all caps. are And then we got a you know a good player in Luke who can also stretch the floor and make. Balik bareng gue Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini dari 4 Desember 2020. Time out kalian baru saja melihat sebuah video kemarin saat press conference saya Tyron Lu, pelatih Los Angeles Clippers gue, dia bisa kelupaan lu saat mau nyebutin namanya Luke Kennard. dia Di apa nyalahin zoom connection nih waktu itu menurut gue ngakak banget. Tapi, waduh, this is a bad start for my coach, man. Semoga aja Clippers nanti seasonnya nggak suram-suram banget ya, <dia> amin. Oke, okay, timeout time out game kemarin itu ceritanya adalah gue udah selesai rekaman untuk bikin video untuk time out gua, terus tiba-tiba ada berita besar yang masuk ke HP gua dan itu merupakan berita yang udah kita tunggu-tunggu yaitu Anthony Davis akhirnya akan resign dengan Los Angeles Lakers selama 5 musim untuk gaji sebesar 190 juta US dollar. Gua pertama reaksi ini, kaget karena dia extendnya selama 5 musim. Tadinya gua expect adalah 2 years plus one player option eh, agar itu dia bisa menjamin dia akan bermain bersama LeBron James sampai tahun 2023. Tapi ternyata keputusannya Anthony Davis ini tidak bergantung dengan keputusannya LeBron James dan kalau gue lihat dia memang berniat untuk berkostum Los Angeles Lakers dan mencoba untuk mempersembahkan beberapa trofi Larry O'Brien lagi nih untuk para fans dari Los Angeles Lakers beberapa musim ke depan. Rob Pelinka did it again, menurut gue dimana dia berhasil mengamankan key pieces lagi untuk Los Angeles Lakers dalam Anthony Davis dan juga ini dia berhasil melakukannya 24 jam setelah dia berhasil melakukan extension juga bersama LeBron James. Jadi This is probably one of the best off season untuk Los Angeles Lakers serta juga untuk Rapelinka. Dan ini memang katanya terkenal ya kalau Los Angeles Lakers itu selalu take care their superstars itu kenapa baik sekali superstar yang ingin pindah ke Los Angeles Lakers dia mengamankan dulu Anthony Davis dan juga LeBron James at least sampai tahun 2023 nanti and they are financially secured. <laughs> Oke, okay, ini pinter banget apa yang dilakukan oleh Anthony Davis sekarang dengan gaji sebesar ini. Dia merupakan pemain dengan gaji terbesar ketiga yang aktif di NBA saat ini setelah Russell Westbrook dan juga Steph Curry. Dia pinter banget karena dia udah at least financially secured untuk 4 tahun ke depan ini. Kita tahu keadaan dunia ini belum jelas banget. Mungkin aja tiba-tiba NBA nggak ada tahun depan. Amit-amit sih sebenarnya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin juga Anthony Davis belajar dari situasi tahun ini. Jadi at least dia mau get Guaranteed money long term. Walaupun kalau nggak salah, tuh dia sebenarnya bisa sign super max kalau dia sign 3 tahun aja bersama Lakers, tapi dia mengambil arah ataupun rute yang lain. But I think that's still a smart move. Kita tahu Anthony Davis juga uh, lumayan sering cedera. Uh, jadi, ini kalau dia cedera kan, value-nya bisa turun. At least kalau dia sekarang cedera, dia udah aman juga untuk empat tahun ke depan. Oke, okay. Anthony Davis satu lagi kepintarannya dia sign dengan Lakers adalah dia cocok sekali bermain dengan LeBron James. Dari day one dia masuk ke Los Angeles Lakers, chemistry-nya mereka berdua memang kayak udah teman lama juga ya. Langsung klik dan LeBron James kita tahu lah, dia bisa mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya Anthony Davis. Tahun lalu Anthony Davis itu average nya 26,1 poin per game saat regular season dan saat NBA playoff dia merupakan top scorernya untuk Los Angeles Lakers dengan 582 poin. Dan ini merupakan duo yang nggak salah tadi dia adalah duo kelima yang berhasil masuk ke All First NBA Team bersama-sama dalam satu musimnya. So, once again, menurut gue ini mungkin adalah permulaan dari dynasty-nya Los Angeles Lakers. Gua ekspektasi, wah kayak Lakers at least bisa menang dua lagi lah ya nanti ya mungkin NBA Championship. Karena kita tahu setiap kali ada LeBron James, tim itu pasti akan merupakan se sebuah championship contender sih. Dan itu apa yang dimiliki oleh Lakers saat ini, apalagi juga kita lihat mereka makin muda dengan kehadiran Dennis Schroeder, lalu juga Montrez Harrell, uh, lalu juga kembalinya KCP, dan juga masih ada Mark Gasol. So, man, they're gonna be scary next season. And of course, pasti orang akan nanya, kok Apakah Lakers masih bisa mendatangkan third superstar next season? Yes, mereka masih bisa tapi mungkin mereka harus nge-trade uh, Cal Kuzma, Dennis Schroeder dan juga beberapa pieces lainnya untuk bisa masuk ke salary cap-nya. Dan kayaknya salary cap-nya mereka saat ini mereka nggak lebih ya. Jadi mereka nggak akan kenal luxury tax itu adalah pengertian gua. Gua akan kasih lihat grafiknya. Kok ada yang lebih ngerti kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke. Okay. Terakhir dari Lakers adalah LeBron James. Yang kita tahu di extend 2 tahun untuk 85 juta US dollar. Ini akan menaruh dia sebagai pemain yang memiliki karir earnings paling tinggi dalam sejarahnya NBA. Dia akan eclipse ataupun akan melewati angka 400 juta untuk karir earningsnya dia. Ini akan melewati rekornya Kevin Garnett. Saya tahu gue yang sebelumnya memegang rekor ini. So, luar biasa. Well deserved untuk King James. Wah, King James gue harapkan sih masih ada lima tahunan lagi lah ya di NBA. Gua gak bisa kebayang sih, nanti kalau NBA gak ada LeBron James man, probably he's the probably one of the biggest figures ya eh, in the world. Kita selalu penasaran apa yang terjadi around him, apa yang terjadi dengan dia, itu selalu jadi berita besar. Jadi nanti kalau NBA gak ada LeBron James, wah gak kebayang sih, gua oke. Okay itu dari Lakers sekarang kita akan pindah ke Damian Lillard. Damian Lillard kemarin ini memperlihatkan videonya dia sedang latihan nembak half court. Dan ini kita tahu kita nggak akan kaget lah kalau nanti dia satu langkah habis lewat half court dia akan nembak karena kita kenal dia dengan logo Lillard. So he will probably gonna make a lot of those this season. And of course lalu ada Damian sorry ada Steph Curry yang harus komen di postingan tersebut dan nanya. Lo shot clock sisa 18 detik akan nembak itu nggak? Kalau lo akan nembak itu, I'm gonna do it too. Wow, that's gonna be a fun matchup. Gue nggak tahu sih kapan Warriors akan ketemu Portland, but those two gonna exchange some long range shooting menurut gue. Oke, okay. lalu juga masih ada Marcus Chris juga yang komen di situ dibilang, wah lo kalau pick and roll sejauh itu gue nggak akan naik sih. So, Damian Lillard, gue expect he's gonna have a big big year also. Itu adalah pemain favorit gue di fantasy NBA karena dia jarang cedera. Wah, amit-amit deh, semoga gue nggak jinx dia. But uh, dia selalu biasanya konsisten juga dengan poinnya yang first assistnya dan three point-nya juga lumayan banyak so kalau kalian bisa ngedraft uh, Damian Lillard di NBA fantasy kalian mendingan kalian ngedraft dia sih oke next gue akan lihat dulu beritanya oh Russell Westbrook kabarnya akan memakai jersey nomor 4 di Washington Wizards nanti ini merupakan jersey numbernya dia saat lagi high school kita tahu sebenarnya uh, Washington Wizards kayak jersey number zero terakhir dipakai sama Gilbert Arenas pada tahun 2010 dan saat uh, tadi Westbrook itu ngepost berterima kasih kepada Houston, kota Houston. Uh, Gilbert Arenas sudah memberikan approval ya dia kalau uh, misalkan Westbrook mau pakai jersey nomor 0 di Wizards dia boleh aja. Jadi kita lihat aja nanti nih apakah Russell Westbrook akan balik lagi pakai jersey nomor 0 atau tetap pakai jersey nomor 4. Time geng. Sekarang kita akan pindah ke berita lokal di mana hari ini Bima Perkasa Jogja secara resmi memperkenalkan pemain terbarunya mereka yaitu Indra Muhammad. Indra Muhammad merupakan Defensive Player of the Year kemarin ini di IBL. Jelas dia akan memberikan suntikan baru untuk defense-nya Bima Perkasa Jogja dan dia pasti akan take the challenge untuk menjaga pemain terbaik setiap pertandingannya untuk Bima Perkasa Jogja. Serta dia juga akan membawa pengalaman karena kita tahu Indra Muhammad juga dulu main lama bermain di IBL. Serta kemarin dia sempat bermain juga bersama Tim Nasional Indonesia selain defense ini kita nggak boleh lupa dia juga bisa nembak 3 point ini akan memberikan opsi scoring lebih banyak lagi untuk bima perkasa Jogja yang sekarang sudah ditangani langsung oleh coach David Singleton yang sudah hadir kalau nggak salah hari Minggu main dia nyampe di Jogja jadi ini sekarang mereka udah siap siap untuk mempersiapkan diri uh, untuk season 2021 nanti oke yang gue paling penasaran nanti adalah duet nih wah mantan pemain Pasifik Sesa Surabaya yaitu Indra dengan Nuke Trisa Putra, dua pemain ini jelas akan jadi pemain utamanya nanti untuk Bima Perkasa Jogja. Mereka adalah leadernya juga nanti bersama Mas Febri Kempling uh, lalu juga Tivan. Tivan nanti ini juga akan berperan besar bersama Radit untuk membantu Nuke dan juga untuk membantu Indra Muhammad saat bermain di lapangan nanti. Oke, okay. untuk Bima Perkasa, kau gue lihat timnya. Uh, mereka tipis sekali ya big man-nya. gue tahu persis berapa banyak big man yang mereka punya tapi gue lihat dari Instagram-nya mereka tampaknya masih memiliki restu wah restu harus big uh, harus step up in a big way lalu juga masih ada rally Pratama nantinya yang juga pemain senior juga menurut gue dua pemain itu wah harus bisa mengemban tugas besar yaitu untuk defense ya juga untuk rebound um, tapi gue nggak kaget nanti misalkan uh, coach David akan bermain dengan small lineup kita bisa lihat Tivan Nuke Radit Indra Muhammad dan juga juga restu bermain berlima dan menurut gue das a good line up untuk Bima Perkasa Jogja dan gue lupa lupa inget cara ataupun gaya mainnya Coach David Ingat gue dia akan bermain cepat ya jadi kalau kita akan bermain cepat dengan Bima Perkasa Jogja Tivan Playmaker yang bagus, dia memiliki visi yang bagus untuk melihat court uh, atau melihat lapangan untuk cari temennya. Nuka shooter yang bagus, Indra Muhammad shooter yang bagus. Lalu masih ada Radit yang bisa nge-slash dan bisa finishing at the rim and restu. Nanti bisa bantu juga untuk inside the paint area. So, BPJ menurut gue bisa menjadi salah satu dark horse nya untuk IBL 2021 nanti And besok gue akan punya kesempatan untuk interview dengan Coach David Singleton Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin itu pertanyaan Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah siapa tahu besok gue tanyakan ke dia Oke okay, terakhir beritanya adalah May Joni Akhirnya juga resmi uh, sebagai bagian dari West Bandits musim mendatang ini May Joni merupakan pemain senior dan juga shooter juga Waktu itu sempat bermain bersama Indonesia Patriots May Joni jelas juga akan membawa sisi leadershipnya dia dan itu yang sangat diperlukan sekali untuk tim baru seperti West Bandits mereka butuh leadership nantinya dari uh, Mejoni lalu juga ada Fadlan yang merupakan mungkin pemain paling senior di tim kali ini oke okay, Mejoni sudah cukup lama kayaknya off dari high level basketball jadi dia pasti akan butuh waktu sekarang ini sebulan untuk bisa membalikkan lagi kondisinya kemarin habis merek juga Koko Joni but ini adalah pickup yang penting banget kalau gue lihat sekarang backcourtnya West Bandits itu udah ada Gio, Adriano dan juga Mejoni menurut gue itu udah solid banget untuk uh, sampai sebuah tim baru di IBL. Uh, memang kalau menurut gue uh, bisa ditambahkan seorang big man lagi kita tahu masih ada Sahroni ada Fadlan tapi menurut gue kalau bisa ditambahkan satu lagi big man center, uh West Bandits akan ngeri sih. Dan kita tahu pasti West Bandits akan mencoba, uh, kayak ada satu pemain lagi yang mereka akan announce tapi gue belum bisa kasih tahu kalian kita tunggu aja nanti announcementnya di West Bandits um, West Bandits jelas sekarang ini udah menjalankan beberapa uh, pre-season nanti kalian tunggu aja besok HLS satu akan gue keluarkan saat lawan Amarta Hang Tua jadi bersabar yang prawira hari Senin nanti gue akan keluarkan nah kalau gue lihat dari beberapa pertandingan ini Andre Adriano jelas itu adalah goal nya menurut gue dia bagus banget dan improve dan PD nya tuh tinggi banget bersama tim West Bandits ini gue suka banget lihat Andre main Menurut gue tinggal chemistry, chemistry jelas, uh, karena ini semua pemainnya kan baru datang baru digabungkan jelas ini akan menjadi isu paling pertama tapi menurut gue ntar as time goes by they will be fine menurut gue mereka mungkin butuh waktu 1 sampai dua bulan untuk bisa mengenal satu sama lain untuk build chemistry and of course yang terakhir menurut gue concern gue untuk West Venice adalah rebound menurut gue size nya agak kurang untuk posisi 4 dan 5 nya selain Fadlan dan juga Syahroni mereka harus ada backup sih ya, at least kalau nggak ya ada satu pemain yang bintang lagi itu juga boleh menurut gue reboundingnya mereka harus difix sih kalau mereka akan kalah rebound di nanti wah, mereka dengan have a long, long season. So itu adalah ulasan gua, ulasan gua dari uh, berita lokal hari ini. So thank you so much. Time out gang. sudah menonton hari ini. Jangan lupa kalau kalian belum nonton interview gue dengan Yuda, pastikan kalian nonton dulu abis ini. So time out, Gang enjoy your weekend, have a great weekend. Uh, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.